Acara Isra Mi'raj, tapi ini acara dalang yang mana presiden pun tidak mengerti dengan bacaan Al-Quran, nada-nadanya, mana tilawahnya. Quran ini dibaca harus dengan tartil, dengan rapih, dengan tajwid, tapi kenapa dibawanya dengan olok-olok seperti ini, seperti dalang? Ini bukan acara Isra Mi'raj, ini acara namanya perkumpulan pejabat. Buktinya lihat saja, antara mereka wanita dan laki-laki dicampur, tidak tahu dia arti maksiat. Dan di situ juga ada perempuan satu tidak pakai jilbab. Apakah mendatangi Rasulullah, apakah mencintai Rasulullah seperti itu? Dimana presiden ini tidak mengerti dalam hukum Al-Quran. Jangan mentang-mentang acaranya di istana, tapi lihat apa yang dibawakan dengan acaranya itu harus tertib, rapi, dan harus mengerti tata cara baca Al-Quran. Walaupun dibayar seberapapun tingginya, tetap saja harus dengan tartil. Dia pun bukan ulama yang membacanya. Lebih baik rumah-rumah orang miskin banding istana tapi memalukan negara Indonesia. Apa kata mereka, Republik Indonesia sudah hancur? Presiden pun tidak mengerti bacaan Al-Quran, tidak mengerti agama Islam.